kan? Atas, mari atas. Tunggu, ikan. Taruh di kapok sini, bawa mari kita. Wow. Rupiah. Besar. Arwan boleh tahan lah. Sampingkan. Ih, kalau rupiah ini ada 1 kilo ini? Lebih. Yo. Banyaknya. Ini pun ada besar. Wih, besar-besar ini kali lah sayang dapat. Nih. Ah, ini 1 kilo dah. Ini 1 kilo lebih. Wow. Sebab dah buang janggut kan. Pasti dapat besar. Jadi sang janggut itu suwi lah. Karena lagi laju airnya. Sudah cuci, sudah. Banyak sekali pemirsa dapat. Gelap, tidak terlalu nampak pemirsa. Tapi ikannya ini adalah banyak dan besar-besar. Nah, ini saja. Jadi setelah suami saya kasih bersih, mungkin kita akan terus masak. Karena apa, kalau kita sudah dapat dari sungai terus masak, itu ikannya fresh dan dia lebih sedap. Itu Arwan mau lesak dalam baldi sayang. Ambil air baldi. Awam apa? Arwan. Pertama. Inilah pemirsa, suami saya sudah pulang. Inilah ikan yang dia dapat hari ini. Tadi saya sudah syuting pertama, tapi saya tidak tahu hidupkan flash lampu handphone saya ini. Saya enggak nampak. Jadi ini sudah bisa nampak. Inilah dia, satu ekor arwan besar dan ada beberapa ekor ikan talpia yang lumayan besar. Jadi suami saya ini tadi pergi dengan friendnya pemirsa. Jadi kita bagi dua dengan Bapak Baby Shark satu. Nih, bakar dulu cakap dah. Esok kan cuti. Bukan. Oke. Okay. Arwan mama. Tamu. Hah? Tamu Arwan. Kan ada aku bilang tadi sayang. Abang Samsul nih dia pakai perasaan. Mana suara? Oke pemirsa, jadi inilah dia ikan yang didapatkan suami saya tadi. Dia sudah share dengan kawannya. Jadi kita ambil satu yang besar dan di sana juga. Jadi pembagiannya pemirsa, suami saya memberikan kepada kawannya itu lebih besar karena mereka di sana mungkin ramai. Ya sayang. Dan ini yang kecil-kecil ini nanti saya akan masak. Belum tahu lagi, tapi seperti biasa pemirsa, saya hanya akan masak steam saja. Kenapa? Karena sudah sangat malam, jadi biar cepat makan gitu pemirsa. Jadi tadi saya tadi memang nunggu ikan ini untuk masak gitu. Tapi ini itu nanti mbak masuk. Mana mau? Mau apa deh? Ini mau belah basah sini semua. Mau belah. Tengok aku pun macam mana kotor. Sayang dari sana, sayang netek-netek nanti air. Sudah buang.
Oke, jadi ya nggak mungkin lagi saya akan buat video bagaimana cara memasak steam pemirsa, karena di video saya yang sebelum ini saya udah buat masak, bagaimana masak steam ala-ala saya itu yang sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat tidak masuk di akal. Jadi saya mau masak dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah sudah masak dan kita makan, oke? Oke pemirsa, jadi kita tunggulah kita mau masak, jadi bumbu semua sudah saya masukkan, kita tutup. Ekor dia terlalu panjang ekor pemirsa, jadi harus dipotong, nggak bisa ditutup. So sekarang saya boleh tutup, Pak. Coba saya. Oke, sekarang sudah ngam. Oke, kita tunggu masak lah. Oke pemirsa, saya rasa sudah masak, tapi coba kita lihat dulu. Ya kan, jadi cara pengecekannya udah masak atau belum itu kita gunakan garpu. Oke, dia sudah nggak ada lagi krek 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 macam itu. Ari mama, panas kena tutup aku. Kena panas kena tutup. Oke, sekarang kita tutup api, kita akan angkat ikan ini. Oke, sudah masak. Oke pemirsa, inilah dia masakan hari ini. Jadi kita mau makan dulu pemirsa. Jadi ini mungkin akan lebih sedap walaupun kita masaknya sangat simple dan sederhana. Kenapa? Karena ini ikan yang fresh dari kolam terus masak tanpa menunggu dia mati dulu. Oke, kita mau makan. Apa tuh? Ya, sos itu kicap pekat kan? Kamu udah taruh lebih. Sudah lebih? Makan-makan. Nanti dulu nak udah banyak minum. Emas, Pak. Mari sini nanti. Emas, Pak. Ami tak boleh makan sendiri, ini pedas nanti tangannya. Sama suap. Itu apa udah kasih ikan pun banyak. Ini enggak makan. Apa suap? Ade, mama suap Ami. Mari makan semua pemirsa, mari makan. Makan yuk. Ini panas-panas makan baru boleh. Kalau suju perlu dia lekat-lekat. Sedap, kurang pedas. Pedas juga. Das oke, garam kurang aja. Iya. Apa, Ma? Dalam memukai dia. Suap mana? Tengok mata pun gak nampak rambut keriting ini. Apa? Ada nampak ke tak? Tengok tak mau makan satu suap. Sayang. Makan sayang. Kalau dia ikannya memang dari kolam ini tak fresh, memang tidak. Namin. Ami jangan main laut, nanti tuang adik ada bawa. Kalau tak mau pergi dalam bilik sana, jangan duduk sini. Ini aku ambil air. Tak berani bagi boleh makan. Pedas kan? Mau basuh. Ami, satu suap pun nasi cara makan. Makan nasi dulu. Tengok sama masa ikan macam mana sedap. Makan. Nah, bayar enggak? Bayar. Sudah ya? Sudah? Nah? Nggak, dia suap ikan lah. Ini mah, makan ikan lah mah. Nah, ikan. Daging nih, Pak. Oke, pemirsa, kita makan dulu. Hanya itu saja kita untuk hari ini. Bagaimana tadi suami saya cari ikan, kemudian dia cuci, berapa banyak dia dapat, kemudian kita masak, kemudian kita makan. Hari ini makan pun sudah dekat-dekat pukul 9. Lewat ini. Untuk teman-teman yang merayakannya, Merry Christmas! Bye! Sayang? Ya, Merry Christmas. Oke, ini saya. Merry Christmas. Follow kami untuk hari ini. Jumpa lagi di video. Bye! Bye!